Nah, keren ya, keren kalau pakai baju putih lebih bersinar, kelihatan ganteng sekali. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Galeri Banyuwangi, teman-teman. Nah, ini saya masih berada di depan rumah para prayoga ya guys. Tadi itu kita dapat traktiran ikan dari palop yang ada di Taiwan, Mbak Siti ya. Itu ikannya tapi belum dibersihkan ya, karena masih Mas Andri masih persiapkan pisau-pisaunya untuk membersihkan ikannya. Dan ini di depan rumah Parel Prayoga lagi ada teman-temannya Parel dan Firman ini. Ada Firman, Kelvin, dan Parel Prayoga ini tadi ada di dalam guys. Tadi sempat keluar sebentar, dan ini Pak Joko baru saja datang ya guys, bawa mobil yang ojo dibandingke. Ini adik Firman dijemput sama teman-temannya ya guys. Tadi itu Mas Wahyu dan Firman dan Kelvin itu lagi bikin sandarannya layang-layang ya, layangan gapangan yang bunyi kenceng itu ya guys, yang besar. Dan itu layang-layangannya tadi dibawa ke belakang ya. Nah, itu Parel Prayoga lagi kejar-kejaran sama Kelvin ya guys. Itu Parel pakai baju putih kayak Firman. Nah, ini motornya lebih besar dari punya adik Firman ya. Itu punya temennya Parel Prayoga. Kemarin sempet dibawa sama Parel Prayoga karena itu lebih besar, lebih enak. Kalau ini kekecilan ya untuk Parel Prayoga guys. Nah, ini Parel Prayoga ya guys, sudah keluar dijemput sama teman-temannya. Keren ya, Parel kalau pakai baju putih lebih bersinar, kelihatan ganteng sekali. Nah, ini Parel dijemput sama teman-temannya, mau diajak mandi gimana ya, karena di sungai depan rumah Parel Prayoga itu guys, di sungai depan rumah Parel Prayoga itu banyak cewek-cewek mandi. Tadi kita pas ngeliput menaruh ikan di sungai, ternyata banyak anak-anak cewek mandi, makanya nggak sempat video ke sana ya. Nah, itu Kelvin dibonceng sama temannya Parel Prayoga.